Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Beserta mas kabinnya, serta kader surat dan pimpin mas tiga jam tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terima nikah dan mas saya terima nikah dan kawinnya Diana Napita binti Mak Mustafa dengan mas kawin 3 gram emas serta seperangkat alat sholat dibayar tunai. Mengawali ucapan selamat kepada kedua hamba Allah yang sedang melaksanakan syariat Islam bab nikah yang dikerjakan dengan hati yang tulus, hati yang penuh dengan nikmat, hati yang penuh dengan rasa mahabbah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan mulai dari perencanaannya, prosesnya sampai ke cita akhir dari acara ini, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidup yang imani, islami dan ihsani, sehingga apa yang kita butuhkan yaitu hadirin hadirat penyaksi acara suci syariat Islam yang berlaksana pada hari ini, yang saya hormati dan kedua mempelai yang melaksanakan syariat Islam nikah
pada hari ini yang terhormati, dan kepada kita semua mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, la'allakum tattaqun. Nikah adalah bagian daripada proses pertahanan manusia sebagai manusia. Kita ketahui bahwa lahirnya manusia dari fitrah suci. Kemudian Allah menurunkan berbagai perintah yang tidak boleh disentuh, bagian daripada mempertahankan kesucian. Perintah-perintah dan larangan itu sebagai proses manusia untuk kembali ke rumahnya yang sejati, sebagai harapan kita bersama dan harapan daripada kedua mempelai. Karena itulah kesucian dipertahankan dengan melaksanakan satu syariat di antara berbagai syariat-syariat kesucian, yaitu pernikahan. Bukan saja hal pertemuan biasa, bukan saja kita menikmati nikmat yang telah diturunkan oleh Allah kepada kita semua. Itulah yang perlu menjadi bagian yang dihatikan dan dipikirkan serta dilaksanakan oleh kita semua, dan khususnya kedua mempelai yang hari ini sudah kita saksikan sah sebagai hidup untuk bermuasyarah, yang menjadi bagian dari pertahanan angka kehidupan kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala dalam nikah. Hendaknya bersanding terus-menerus menuju bagaimana memperoleh ridha Allah Subhanahu wa taala, karena di dalamnya lah kesucian itu tetap ada, dan kesucian itulah yang kita tuju menuju Malik Yaumiddin. Oleh karena itulah akan sampai kepada apa yang dituju oleh kedua mempelai dan kita semua dengan memperhatikan keterpaduan antara satu dan nol. Senyumnya enak.